Selamat jumpa lagi teman-teman. Kita kali ini akan keluar rumah jalan-jalan ya di sungai di bawah komplek kita. Di mana waktu musim panas kemarin bagus sih tempatnya. Makanya kita ini kan musim dingin nih. Kita pengen lihat tuh kondisinya seperti apa. Apakah sama kayak musim panas yang kan kayak mungkin kan pasti banyak esnya, tapi kan kita penasaran seperti apa kan penampakannya. Mari kita telusuri jalan ini dengan berjalan kaki sesampainya aja lah. Let's go. Oh ya teman-teman, ini walaupun kelihatan cerah begini langitnya ya, ini suhu udaranya kisaran minus 8 ini. Tangan saya sampai beku banget nih. Duh, kerasa gak kerasa banget udah. Kayak megang balok es di dalam kulkas aja kalau di Indonesia tuh. Ya sama aja sih, kita kayak masuk kulkas ini, orang di kanan kirinya es. Saking dinginnya, air aja males gerak tuh. Kan pada diem semua tuh, jadi balokan, jadi salju-salju itu kan saking dinginnya air juga males gerak tuh. Jalan sepi sih. Sebenarnya ini hari Prasnik, hari libur nasional Rusia ya. Semoga aja nanti tempat di bawah rame lah, ada temennya gitu, enggak sendirian bengong gitu ya. Kalau bengong kan kayak orang hilang nanti kan. Tuh liatin daun-daunnya aja nih, pohon-pohon masih nempel salju banyak banget tuh. Saya juga heran itu, kenapa nggak pada jatuh itu air itu. Nanti kita lurus itu nanti akan masuk perkampungan-perkampungan gitu kalau dari Indonesia. Nanti agak ada turunan juga ya. Agar rempongnya di sini sering banyak anjing, tapi nggak ganggu sih, nggak nyaman aja.
Ini kan taman kalau musim panas ini. Ini banyak orang bermain itu. Tuh, di kejauhan kelihatan tuh. Pada main ski tuh. Ya kita coba lanjutkan aja lah di bawah kayak apa coba lihat. Kali lebih bagus. Nah, ini kali yang tempat kita mancing kalau musim panas ini. Tapi tidak beku ya airnya ya. Iya, ada anak-anak kecil pada main. Pada main perosotan. Aku mau ikut perosotan malu lah. Baru liatin aja lah. Tapi bagus teman-teman itu pemandangannya tuh. Banyak salju. Airnya masih ngalir tuh. Aduh. Gak rugi kita hari ini healing-healing musim dingin. Tapi nanti kita coba kali ada yang mancing enggak ya. Nanti lain kali kita bawa pancingan lah kalau emang ada yang mancing mah. Ini kita coba deh jalan ke bawah tuh. Ada enggak nih jalan betapa nih. Kita coba dulu. Deng 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 deng. Pasti lah. Dingin banget. Dingin banget, Bro. Ada kirik. Menurut saya kiriknya tuh ada ini. Dingin banget. Luas banget tempatnya. Semua mungkin karena udah biasa orang-orang sini malah pada bermain es hari biasa. Hari ini prasnik sih, kebetulan hari prasnik dari liburnya Rusia ini, dan pada keluar pada main 4 hari, hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu dia libur ini. Ini pada banyak main prosotan.
Jalannya super dingin, tapi ini banyak ramai anak di sini. Ada bermain di sana, sana. Aduh, mau pulang males karena tempatnya bagus sekali nih. Aduh, banyak rame anak-anak kecil. Lihat, luas banget soalnya kebunnya tuh. Ada penyewaan sih, itu penyewaan tuh. Buat penyewaan, pesertanya ada. Kalau bawa di rumah juga nggak apa-apa. Banyak yang bayar, di rumah banyak. Ada main ski-ski juga, tapi ada di sana tuh ski. Ada di sana tuh ski. Kalau di kompas sendiri dia nggak gila. Ini ada yang baru datang, ada yang baru udah pada pulang. Emang kalau sini musim udah ada sinar matahari sebenarnya tuh siangnya lebih panjang dia. Sekarang jam 4:30, matahari masih ini banget tuh. Masih cerah tuh. Jadi kayak masih jam 4 deh kita. Karena dia emang miring posisinya tuh. Akhirnya rumah kita udah deket teman-teman. Selamat jumpa lagi nanti di next video. Mungkin video hari ini cukup. Ya, ini baru pertama kali saya musim dingin keluar rumah. Yang sudah-sudah sih selalu di rumah aja. Karena dinginnya minta ampun. Sekarang aja ini minus 8. Padahal di siang bolong ini ada matahari. Kalau malam bisa nyampe minus 15, minus 20 mungkin. Tergantung cuaca mendungnya. Kalau mendungnya gelap kata tuh, waduh, bisa turun banget tuh minusnya tuh. Yaudah, gitu aja. Selamat jumpa nanti di video selanjutnya. Thank you sudah nonton video kami.